Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Mira Hana. So, hari ini saya akan berkongsi satu video cara bagaimana membuat bekas tempat tidur kucing secara DIY. So, barang-barang yang saya ambil semuanya daripada kedai DIY yang berharga RM2.40 setiap satu. Tapi sebelum tu, don't forget to like, share, and subscribe my channel, Mira Hana. Thank you. Alright, saya adalah animals lover. Okay, as you see, I have two cats here. I have more. Kebanyakan kucing saya ambil di tepi-tepi jalan begitu, di apa? Di pasar, di tepi jalan besar, gitu lah. So, they are actually a stray cat. This is Samantha and this is Rachel. They are hot. Ini si Sumanda. Hi. Ini si Kumis. Okay. Saya buat dropnya tempat tidur. Ngisap sekarang ni hujan. Okay. Okay. Sana lah kamu. Go. Buduk. Okay, so without further ado, saya akan perkenalkan barang-barang yang saya gunakan untuk buat bekas tempat tidur kucing. Hanya 3 barang saja yang diperlukan. Okay, alright. Okay, so first, ini barang dia. Ini adalah, apa dia cakap? Stacker basket. Okay, this from Eco. RM2.40 juga. Untuk satu bekas tempat tidur kucing tu, kita perlukan 2 ni. Okay, so barang pertama, barang yang kedua adalah ni, mat. Okey, ini pun dari kedai Eko, RM2.40. Okey, yang ini untuk tempat orang lapis lah. So, kucing kan, orang suka tempat yang berbulu-bulu begitu. Okay. And then the third item is ni, cable ties. Cable ties, okay. Saya tidak perlu gunakan tukul, gergaji ke apa semua, cutter ke. Kita perlukan ni saja. And of course, you need a pair of scissors. Okay, so without further ado, jom kita tengok macam mana buat ni. Bekas tidur tempat kucing, bekas katil kucing gelabakan sudah siap. Dia sudah rasmi lawal. Ini pun stray cat nih, dijumpai di jalan besar. Ini nama dia si Lundus. Semendak mau masuk. Kam masuk. Satu sini. Nah, tuh dalam. Masuk sana dalam. Nah, masuk. Oke. Masuk. Masuk tidur. Kumis. Ai, kenapa kamu keluar semua? Mari sini. Jom. Jom. Si Kumis masuk sudah, dia masuk sendiri. Nah, tuh dia masuk sudah. Lundus masuk. Sok. Oke, good girl. Sok. Oke. So, dia pun masuk kesukaan tidur. Yeay. Siap. Mendak. Semendak.
Oke. So, inilah dia tempat kucing saya tidur. Siap sudah. Satu nih tidak sampai 10 menit bikin. Harga satu nih cuma RM7.20 aja, siap. Nah, yang ini handsome boy. So. Okay, so finally siap sudah tempat tidur kucing saya nih. Kayak yang ini harga dia seluruhan ini RM7.20 saja. So, kamu udah nampak tadi, saya letak saja kucing-kucing saya pun tidur di sini. Sekarang ini orang sana di luar. Ada ini yang lagi lah. Orang mau apa, menghirup udara petang, kan? Okay, so saya harap perkongsian saya ini dapat memberi idea kepada pencinta-pencinta kucing di luar sana untuk bagaimana membuat DIY tempat tidur kucing. Okay, so that's all today. Thank you. Bye for now.